Asam ini satu-satunya atlet Indonesia yang meraih medali emas cabang olahraga taekwondo. Terima kasih. Nah, inilah bos olahraga kita di DKI Jakarta.
ya, membantu gubernur mengurus pemuda dan olahraga. Beliau sebut kita pendiri taekwondo di Indonesia ya, bukan cuma di Jakarta. Dan nah ini ada pelatih dari pelatnas juga dari Korea, nah, ikut meninjau juga ini karena calon-calon atlet nasional juga ini. Para atlet sekalian yang bertanding pada kejuaraan Liga Taekwondo DKI Jakarta, orang tua yang ikut menghadiri, mendampingi anak-anaknya, kemudian juga dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkah dan anugerahnya kita bisa berkumpul tentunya di tempat ini, Gor Ciracas, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga di awal tadi, ini mungkin bukan apa-apa ya, karena kita ini orang Indonesia, kita punya simbol ya. Nah ini mudah-mudahan di antara kita, para adik-adik atlet ini bisa membuktikan itu. Sehingga tadi mungkin karena sudah lama kita nggak ketemu selama pandemi, nggak mungkin lupa ya. Jadi itu kita harus hormati gitu ya. Meraih 3 medali emas. Nah itu, 1 perak dan 5 perunggu. 6 perunggu. Artinya kalau kita masak ini, satu-satunya atlet Indonesia yang meraih medali emas cabang olahraga taekwondo. Jadi ini dapat satu emas taekwondo, nah ini adik Jakarta kita. Mulainya beliau 6 tahun lalu, ya seperti adik-adik ini, ya. Masih 13-14 tahun ya, waktu itu. 6 tahun kemudian ini akhirnya, medali emas SEA Games. Kita harapkan nanti di Asian Games yang tertunda, bisa ikut lagi. Dan meraih medali emas juga ya. Amin. Adalah Liga Taekwondo yang dilaksanakan oleh Pemprov Taekwondo DKI Jakarta. Salam dari Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan, karena kesibukan yang luar biasa hari ini mewakilkan kepada saya dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk bersama-sama menghadiri kegiatan Liga Taekwondo DKI Jakarta. Pemprov Taekwondo DKI Jakarta atas segala pembinaan yang telah dilaksanakan sehingga dapat terus membimbing para atletnya pada event-event olahraga baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan kami berharap orang tua tidak menyesal anaknya menjadi seorang atlet karena masa depan atlet akan memberikan masa apresiasi yang akan kami tingkatkan dan dapat diraih oleh atlet taekwondo DKI Jakarta. Dan begini, saya berurut dari umur yang masih agak muda. Masih beruntung, kemudian Master Sukanda, kemudian Master Hadi Sugianto, pemberian hadiah untuk atlet taekwondo DKI Jakarta yaitu Muhammad Basam Raihan. Pemberian selamat dari Kadispora DKI Jakarta serta Ketua Umum Pemprov DKI Jakarta dan seluruh Dewan Guru. Dipersilakan
Halo Taekwondo DKI Jakarta, Sultan Ayo. Oke, aku mau tanya tentang Yellow the Book yang tadi bilang enggak bohong. Yellow the Book itu apa sih? Oke, Yellow the Book itu dia komunitas Black Belt minimal dan lima. Jadi dari lima kelas kita para senior nih, komunitasnya senior itu hari ini kita membentuk Yellow the Book community. Kita kemarin udah gathering yang pertama di Ciloto. Kita gathering bersama, kita latihan bersama, kita persamakan persepsi nih untuk DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Itu makanya kita namakan Yellow the Book, kita berkumpul, kita sharing, kita berbagi untuk DKI Jakarta, untuk Go Indonesia dan sekarang apa untuk internasional juga. Gitu. Kalau untuk rutin ada tempat latihannya atau tempat itu? Oh ya, kita latihan ada di Dojang Maestro setiap Sabtu malam sekitar jam 18.30 sampai jam 21. Kita latihan bersama, mungkin ada teman-teman atau yang mau persiapan ujian dan terutama yang high dan silakan datang ke Dojang Maestro. Kita gabung, kita latihan bersama sama para senior, sama master-master yang sudah menguasai fungsi, baik yang high dan juga para international referee fungsi juga ada. Oh, berarti boleh ikutan gabung ya master ya kalau ya. Boleh, silakan gabung, tapi memang kita persiapkan untuk terutama yang high dan ya, dan 5 kata. Jadi kalau nanti yang ada 5 kata persiapan ujian, boleh ikut gabung latihan di Yellow the Book. Ada acara apa lagi gitu, Yellow the Book? Oke, okay. Yellow the Book nanti akan ada, rencananya akan latihan sesi 2. Jadi kita akan ada latihan bersama, mungkin lebih besar lagi. Jadi kita para senior di Taekwondo di DKI Jakarta akan merangkul semua sama kita. Kita akan ada rencana depan bertemu. Kita akan latihan bersama, mungkin gak suku bersama, seluruh sama kita di DKI Jakarta. Itu salah satu programnya yang kita kumpulkan dulu para masternya, para seniornya. Jadi nanti kedepannya kita bisa berkumpul bareng untuk persiapan latihan bersama kita. Oke, kayaknya seru kalau gak suku bareng ya sama kita semuanya. Yes, seru sekali. Wah, berarti ditunggu semua programnya. Oke, nanti pokoknya jangan lupa Yellow the Book Community itu akan benar-benar banyak programnya. Tunggu aja ya, kejutannya. Ya, oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Itu tadi ngobrol-ngobrol aku sama Mas Ferdi. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Abis ini aku ada pegang anak aktif dari Viral, jadi berumur 5 tahun.